Tarik di sekali lagi. Gulung talinya, gulung. Baik, pada tanggal 3 pukul 15.30 korban bersama dua rekannya sedang mandi di Sungai Silo dengan menggunakan bambu sebagai alat apung bermain-main. Kemudian karena kelelahan mungkin korban ya terseret arus. Sementara korban rekannya yang dua lagi itu sudah ke tepi. Nah, korban sempat ditolong namun tidak ditemukan dengan warga atau pemancing pada tanggal itu. Kemudian kita menerima laporan dari BPBD Asahan tentang korban tenggelam di Sungai Silo. Jadi untuk penemuan korbannya Pak, posisinya gimana Pak, dan ditemukan di daerah mana dia? Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman dari atau rekan dari Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, perangkat desa beserta jajarannya dari BPBD Asahan. Korban ditemukan kurang lebih 8 kilo dari posisi diduga jatuhnya korban, ya hilangnya korban, tepatnya di bendungan PT Wika Desa Buntupane. Yep.